kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Ada sakit kah? Mesti sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Itu pun tak boleh. Betul-betul? Tak apa-apa. Sekarang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi? Si Tongkong. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Ush, naga laut kepala tujuh. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Huh? Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu, ah. Baik, bos. Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita orang buku-buku tu. Haiya, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, dua, tiga. Mak Jening, bawang putih, bawang merah. Pak Pandi. Sang kancil dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? Tiga hajat? Upin, tengok buku tiga hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Huh? Banyak tu. Nak sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Pandai tu. Tengok oranglah. Ha, buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu? Ya, manalah tahu. Kalau-kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala korang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Ha, nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Akak. Apa dah bawa? Aku tak bawa apa-apa. Esan akan bawakan.
Sun Mono. Kejap lagi datanglah tu. Oh, Upin Ipin juga datang. Tengok ni. Kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle Latong bagi. Aloh, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah, bukan nak belajar. Tak apa, saya suka, saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah, mesti ada. Ada buku pantun! Marvelous, marvelous! Dua, tiga. Tiga hajat? Hai? Upin Ipin, buku cerita apa ni? Kosong je. Apa tajuk buku tu? Tiga hajat? Buku tu memang kosong. Aku terbawa tadi. Buang je lah. Alamak! Kawan-kawan, tengok ni! Ada apa? Ni, nampak! Sebutkan tiga hajat, ia akan ditunaikan. Tak percaya? Cubalah! Wah! Buku ajaib! Hah? Betulkah? Boleh percaya ke? Kita cubalah! Wahai buku ajaib! Hajat kami nak ayam goreng! Dua, tiga daun. Tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini buku sudah tipu. Upin, Ipin. Nah, ayam goreng. Akak kau bagi. Ayam goreng? Betul? Akak tengok buku ni. Kosong kan? Tapi bila kena air, ada tulisan muncul. Kita boleh minta tiga hajat. Korang ni kelakarlah. Ini bukan buku ajaib. Mari ikut.
kakak nak tunjuk sesuatu. La 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 la. Cepat cepat. Akak nak buat apa ni? Akak nak buat silap mata. Tengok betul-betul. Tulisan tu muncul di kertas basah ni. Lepas tu, kita seringkan dia. Tulisan tu hilanglah. Ha, kalau nak tengok tulisan tu muncul balik, kita letakkan sedikit air. Pandainya kah? Mestilah. Maknanya, buku ni pengguna cara yang sama? Ya, dah faham. Tapi dua ajak cik orang minta, dua-dua dapat. Ipin minta ayam goreng, terus dapat. Itu kebetulan. Tapi tengok, ajak kedua, Upin minta Metrobot X. Dapat. Macam mana tu? Assalamualaikum. Upin, Ipin. Jemputlah. Robot aku. Nah. Nasib baik tak hilang. Puas aku cari. Mana kau tahu robot tu ada kat kita orang? Fizi yang bagi tahu. Aku jumpa dia dekat pondok tadi. Kau main kat mana? Sampai robot hilang pun kau tak tahu. Masa tu aku kat warung Uncle Mutu. Mutu! Ayo-yo tu dalang banyak bagus. Datang tepat rasanya. Mari-mari rasa ini resepi baru ayam goreng istimewa. Far, acuh, amat. Bercuma. Sedapnya bau. Nak lagi. Ayam tu sedap sangat. Sampai aku terlupakan robot tu. Jadi tak ada kena-mengenalah dengan buku ni. Ipin! Tolong akak jap! Kau minumlah dulu. Jom. Ya, Kak. Dia datang ni. Buku tiga hajat? Boleh minta tiga hajat? Aku nak makan ayam golek semalam. Assalamualaikum. Ehsan ada sini? Ma. Baguslah. Mutu ada bagi ayam golek istimewa ni. Dia suruh rasa. Nanti kita makan sama-sama, ya? Jaga.
Bahagian satu. Lambatlah mutu ni. Ya lo, sudah dah. La 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 la. Dua teh panas sudah siap. Mutu, nasi lemak mana? Tak ada lagi lah tu dalang. Itu Upin sama Ipin belum hantar. Minum saja dah. La 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 la. Mutu. Kau tahu ah tong? Tahun ni aku raya durian lah. Seronok. Kenapa? Pokok durian aku semuanya lebat berbunga. Kalau cuaca elok, tak panas sangat dan tak hujan selalu, banyaklah durian musim ni. Betul-betul kampung kita. Kampung durian runtuh. Hah? Wah, bagus, bagus. Itu bunga sudah kembang kah? Dah, banyak lagi. Nasi lemak! Nasi lemak sedap! Nasi lemak! Nasi lemak sedap! Upin, Ipin! Sini! Lambatnya kau. Lapar tak tunggu. Bagi dua. Sekejap, eh. Hai, dua sajalah. Ha? Dua lagi untuk satu orang. Atuk belanja. Kena tuk Atuk? Andai lah kau. Deng! Sini lah cepat! Kau pergilah tengok nanti. Kalau banyak bunga, mesti banyak keluang. Malam ni saya mau cari itu keluang. Ha? Ha, memang wah, ada banyak keluang. Tapi kali ini ada banyak. Ha? Ya, kakai. Uang apa? Haiya, bukan uang. Keluang. Itu binatang ah, bila jual boleh buat uang. Ha? Kita orang nak boleh angkat. Hei, budak. Main-main saja. Bodoh. Bikin kacau saja ini budak. Apa ya petang ni? Entahlah. Tunggu je lah diorang. Akak. 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 Hah? Akak tengok apa? Tengok tu. Tai. Upin pijak tai. Apalah kak ni? Tak bersihkan rumah. Teruk betul. Amboi. Mulut. Tai apa ni kak? Nampak yang tergantung tu? Tu. Nampak? Apa tu? Itulah kelawar. Dan yang kau pijak tu, tai kelawar. Kenapa rumah kita tiba-tiba ada kelawar? Selalu tak ada pun. Betul. Sebab sekarang musim buah-buahan. Nampak tu? Patutlah kita tak pernah dapat rasa mangga tu. Kelawar-kelawar ni rupanya yang makan. Itulah berdosa. Benda tak kacang kau, kau kacau dia buat apa? Apalah kelawar ni? Nanti kau. Dah, pergi basuh kaki. Yelah. Dah bersih belum? Dah. Selamat malam, Opa. Selamat malam. Gelapnya. Tidur dulu, Pin. Selamat malam. Mm-hmm.
buat macam tu? Tak elok. Bahaya. Apa hal malam-malam terjerit-jerit? Dalam bilik kita orang ada benda terbang. Terbang? Betul, Opa. Cepat tengok. Ada-ada ajalah korang ni. Itu pun takut. Apalah kak ni? Hah? Opa pergi dulu. Hati-hati, Opa. Tadi kat situ. Tak ada apa-apa pun. Kenapa kelawar masuk bilik kita orang bukan bilik akak? Itulah. Siang tadi kau kacau siapa suruh. Sekarang, you nak balas dendam. Habislah. Opa, tengok kau. Tak alah. Tak ada apa-apa. Rose, bawa penyapu. Dah, tak ada apa-apa. Nah, Opa. Opa tak apa-apa. Tak sampai apa boleh masuk. Mesti ada lubang kat mana-mana. Dengar tu. Banyaknya. Habislah. Kelawar suka bilik kita. Macam mana, Upi? Tak apa. Kita tidur bilik akak. Akak tidur bilik kita. Nanti, akak boleh tangkap semua kelawar. Nak kelawar? Dah, tidur. Jangan korang pula nak jadi kelawar tak tidur malam. Baik, Upa. Dalam gua je. Rupa-rupanya rumah korang pun boleh. Sebab kelawar suka makan buah-buahan. Rumah kita orang banyak buah-buahan. Patutlah. Aku nak tengoklah. Nak ambil gambar. Cikit. Saya pun mau ikut. Jom, bila nak pergi? Jangan. Kenapa? Nanti kelawar kikit. Sakit, Ma. Mana ada? Siang hari kelawar tidur. Ya tak? Tak percaya, marilah ikut. Kat atas tu. Si, kau nampak ke? Cuba kau besarkan. Macam tikus lah. Kenapa dia tidur siang hari? Dia menyorok. Takut kena makan dengan binatang lain. Ambil gambar tahi dia. Cepatlah, Isai. Kalinya. Tahi. Ayah, gambar tahi pun mak ambil. 2-3 saya dah baca. Tahi kelawar boleh jadi baja. Marvelous, marvelous. Ya, Kak. Saya tak pernah. Maknanya boleh jual. Itulah. Mana boleh jual. Ya.
Wah, ni bawa tu wah. Korang jangan halau. Kumpul tahi dia banyak-banyak. Kita jual. Boleh buat uang. Keluang? Siapa mau keluang? Kita jual. Boleh buat uang. Siapa mau keluang? Besarnya kelawar. Hai, bukan kelawar. Keluang. Tapi sama je dengan yang tu. Yalah, sama. Betul ke ni, Uncle? Itu ah. Tahu. Itu kelawar. Kecilnya. Besarnya keluang. Macam tu. Hidup lagi? Ya, loh. Mana engkau tangkap ni? Kebun tok dalang, loh. Ada banyak. Ini malam, mau tangkap lagi. Banyak-banyak tangkap? Mau buat apa? Ada, loh. Lu orang budak kecil mana tahu? Tahu main saja. Tong. Banyak kau dapat keluang? Mana ada banyak. Dapat satu saja. Malam ni pergilah lagi. Mestilah. Ini setahun sekali peluang, Ma. Tukar keluang jadi uang. Uncle, nak ikut tangkap keluang? Budak kecil tak boleh. Bolehlah, Uncle. Tak boleh. Bolehlah. Tak boleh. Banyak bahaya. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Tak boleh. Kejar je. Mana opah kau? Ada kat dalam. Kenapa tu? Opah kau kata rumah ni ada kelawar. Dia minta Atuk tolong tengok. Betul. Tengok. Banyak. Banyaknya. Alam. Macam mana nak halau kelawar-kelawar ni? Senang je. Kau ambil lampu ni, pasang banyak-banyak kat tempat-tempat yang kelawar tu suka hinggap. Kat siling, bumbung, mana-mana lah. Bila terang, tak adalah kelawar tu datang. Kenapa pula? Sebab kelawar tak suka tempat terang dan bercahaya. Kan dia keluar waktu malam. Tak boleh, Alam. Nanti bil elektrik mahal. Opah mana ada duit? Betul. Kalau macam tu, kita cuba yang ni. Tak banyak pakai karen. Ini macam mana pula? Ini kalau kita pasang, keluarlah bunyi. Weng. Bunyi bising tu lah yang halau semua kelawar. Mana boleh bising? Nanti orang marah. Kalau dah semua tak boleh, kau fikirlah sendiri. Atuk merajuk. Macam inilah, Alang. Setahu aku, ada cara lain. Cara tradisional. Ada orang kata, letak daun durian Belanda atau batang pokok lengkuas, kelawar akan lari. Sebab tak suka akan bau benda-benda ni. Tapi, aku tak tahulah betul ke tidak. Baru aku ingat. Bau apa ni tu? Inilah kapur bagus. Tengok, macam mana bau. Kita sembur atas siling. Pecu. Nanti kelawar tu semua lari. Garanti tak datang lagi lah. Lepas ni, kelawar tak adalah masuk bilik korang lagi. Mana perginya? Dah tak ada kelawar. Boleh tidur dengan aman. Mana
agaknya kelawar-kelawar tu pergi. Kesian, tak ada rumah. Upin, Ipin, nah, bagi Kak Atuk. Baik, Pa. Cuk. Atuk, Atuk. Atuk. Kat belakang ni. Atuk tengah buat apa? Pasang jaring. Jaring? Haa. Tu.